Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, di depan kita ini ada pohon simpur atau Dilenia sp. Untuk spesiesnya itu saya kurang paham apakah Dilenia bernensis, Dilenia atau yang lainnya. Tetapi yang jelas Dilenia ini familinya adalah Dilenaceae. Untuk marganya Dilenia. Nah, ciri-ciri dari pohon simpur ini adalah daunnya daun tunggal. Di sini pada petiolus atau tangkai-tangkai daunnya itu ada pilosus, bulu-bulu halus. Di sini pada ada bulu-bulu halus. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini ada bulu-bulu halus ini. Disebut pilosus. Nah, pada kuncup yang muda. Nah, ini dinamakan dengan okrea. Okrea ini termasuk ke dalam stipula. Stipulae atau daun penumpu. Ya teman-teman. Nah, seperti ini bakal bunganya teman-teman. Ini adalah bakal bunganya. Untuk tangkai daunnya, petiolenya ini seperti talang ya. Talang air teman-teman. Di talang air. Berbeda dengan tangkai dari ini. Dari pemilih Rubiaceae. Berbeda. Untuk tepi daun atau margo folii itu bergerigi, yaitu di mana angulus ini yang keluar menajam dan sinus ke dalam ini juga menajam. Untuk apex folii atau ujung daunnya ini meruncing, sedangkan basis folii ini juga meruncing teman-teman. Pertulangan daun bagian belakangnya atau bagian bawahnya ini menonjol, ibu tulang daunnya atau tulang daun primer menonjol, begitu dengan tulang daun sekundernya juga menonjol. Tersiarnya nah seperti ini teman-teman, seperti tangga, namun tidak seperti tangga ya,
carut-marut seperti itu. Terangin daun tersiarnya ini teman-teman yang halus itu. Nah, sedangkan kesan raba dari daun ini sendiri licin ya teman-teman dan kaku. Ini dari famili Delaneaceae. Sedangkan bagian atasnya, pertulangan daunnya juga timbul. Pertulangan daun ibu tulang daunnya timbul. Sedangkan pertulangan daun sekunder di bagian atasnya juga timbul, tapi sangat sedikit. Daunnya bergelombang ya teman-teman, yang bergelombang. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.